Hello, Assalamualaikum. Selamat datang ke Yong Tin Vlog. Untuk vlog kali ini, kami pergi ke latar tebing tinggi yang terletak di Selama Perak. Latar tebing tinggi ini memang popularlah di kalangan penduduk di sekitar Perak, terutamanya di sekitar Selama Rantau Panjang Perak. So, untuk masuk ke latar tebing tinggi ni ada dua laluan masuk, iaitu sebelah kiri dan juga sebelah kanan. Dan kedua-dua seberang ni dihubungkan dengan jambatan kecil yang ada di atas sana. Untuk masuk ke latar tebing tinggi ni kita dikenakan charge RM2 seorang. Untuk golongan dewasa, iaitu range umurnya dari 13 tahun ke atas. Bayaran untuk tiket masuk ini adalah bertujuan untuk kebersihan dan juga pengurusan. Latar tebing tinggi ini memang sesuai untuk mereka yang ingin berkelah dalam jangka masa yang panjang, ya, disebabkan oleh latar tebing tinggi ini turut menyediakan chalet dan juga gazebo yang boleh kita sewa di sini. So kalau kita nak sewa untuk 1 jam dikenakan cas sebanyak RM15, 3 jam RM35 dan juga sehari RM50. So kalau anda nak bermalam pun bolehlah di sini. Sewa je gazebo ataupun nak lebih selesa, ada chalet di tepi air terjun. Kemudahan yang ada di latar tebing tinggi ni memang selesa, dilengkapi dengan kawasan parking yang agak luas dan juga disediakan surau, toilet. Ada juga peniaga-peniaga makanan di tepi-tepi. Memang selesa nak datang kat sini. So untuk sesiapa yang ada plan untuk mengadakan family day ke atau saja-saja nak mandi sungai, piknik, bolehlah pergi ke latar tebing tinggi yang terletak di Selama Perak. Memang selesa, cantik, bersih, berbaloi kalau nak datang dekat sini. So itu saja review pendek untuk latar tebing tinggi pada kali ini. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa tonton vlog Yong Tin yang lain. Terima kasih.